Di awal tahun 2024, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan beserta istri dan anaknya mengunjungi kawasan Malioboro, Yogyakarta. Di sini Anies dan sang istri Ferry Farhati bernostalgia saat mereka pertama kali bertemu. Selain itu, Anies juga sempat melihat kediaman masa kecilnya. Bisa di sela-sela agenda, tepatnya di tanggal 1 Januari 2024, Anies Baswedan bersama dengan ibu istri Farhati ini nostalgia. Nih kita sudah bersama dengan Pak Anies. Halo Pak Anies. Halo. Anies, ini kita lagi nostalgia atau apa sih, menjelang apa sih? Iya, saya lagi nostalgia ke masa kecil. Jadi ini adalah sebuah kampung namanya Taman Yuwono. Oke. Di Jalan Dagen, sebelah baratnya Jalan Malioboro. Iya. Jadi di Jalan Malioboro paling hanya 150-100 meter gitu. Ya, ini adalah apa ya, masa kecil saya. Ini ada 20 rumah di sini. Dulu rumah-rumahnya pejuang yang ketika Republik ibu kotanya pindah ke Jogja, semua tinggal di sini. Nah, kakek saya tinggal di sini sampai akhir hayatnya. Lalu masa kecil saya di sini. Tadi juga ada yang menarik tuh, Pak Anies sama ibu juga sempat ke rumah makan apa, Superman. Iya, itu Superman. Tempat apa itu? Tempat pertama kali ketemu kah? Betul, atau tempat pertama kali dating? Dating juga. Jadi di itu kampung turis. Memang tetanggaan kampung rumah kami. Jadi ini Taman Yuwono, sebelahnya Sosrawijaya. Nah, Sosrawijaya itu dari dulu adalah kampung apa ya, turis. Nah, yang unik, kita di sana tuh bisa dapat makanan-makanan internasional. Oke. Okay. Harga kaki lima. Wah, jadi tadi dia pas ngeliat, betul. Istilahnya seolah-olah kembali lagi ke masa itu gitu sama ibu ya. Betul. Jadi kita jalan ke gang, persis di gang yang memang dulu ada apa, kafe Superman-nya itu. Oke, okay. Ibu, ini semuanya ke ibu nih. Ibu, ngelihat tadi tempat pertama kali ketemu juga dengan Pak Anies, rasanya seperti apa nih, Bu? Bisa ceritakan dulu. Iya, jadi flashback ya ke masa lalu. Pengen coba lagi nggak, Bu, kulineran sama tadi? Ya, pengen. Nanti pengen pesen apa? Shrimp cocktail. Jadi apa tuh? Nah, itulah. Kan waktu itu kan kita adanya sini SGPC, pecel gitu kan? Iya. Kemudian gudeg. Jadi ketika kampung internasional, pesan makanan internasional, namanya shrimp cocktail. Oke. Ya, kayak apa sih? Kayak ini ya, Pak. Sebenarnya gini kok, bukan makanan ya. Tapi dengan siapa? Aduh, cakep. Terima kasih, Pak Anies. Saya lanjutkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.